Hai semuanya, apa kabar? Hari ini lagi ada acara di rumah aku, acara kecil-kecilan. Jadi ceritanya kita mau buka puasa bersama. Ini di bawah lagi ada persiapan, lagi pada nata-nata buat buka puasa. Terus habis itu nanti mau ada rapid test juga yang ketiga. Setelah rapid test, mau ulang tahunnya papa, ulang tahun adik aku, semua ulang tahun ponakan aku. Terus nanti terakhirnya kita mau berbercian nama-nama. Yuk kita ikutin terus keseruannya kayak gimana. Pokoknya nonton terus. Yuk. Yep. Teman-teman saya ada yang dari dalam negeri, Pak Arwin Rashid, Pak Rudi Rajab, ada Pak Amri Nur, ada Bob juga, dan semua kita menggunakan Pak Ginanjar, ada Pak Ginanjar juga, ada Bang Latif, semuanya ini kita lihat pakai Zoom aja. Ucapin selamat juga teman-teman dari luar negeri. Pak Wani nggak tahu saya buat seperti ini karena kan saya ingin sekali mengundang teman-temannya, tapi kan Hai Jesse, how are you? Nggak mungkin lah, tapi ini dari Singapura ada, luar biasa. Hai Jesse, thank you. Happy birthday. Yeah. Thank you. Sekarang aku sama keluarga, jadi kita kumpul di sini tuh. Ada beberapa agenda. Yang pertama, kita mau buka puasa bersama sama keluarga, kan udah lama banget nggak kumpul. Kedua, kita mau tes covid. Yang ketiga, ulang tahun papa, ulang tahun adik aku Fauzan, sama ulang tahun ponakan aku yang kecil Najwa. Jadi benar-benar kayak ngumpul keluarga inti doang. Adalah plus-plusnya tante beberapa orang gitu yang memang benar-benar dijaga banget gitu, nggak mau terlalu deket, nggak mau terlalu rame. Yuk sekarang kita mau ketemu sama Dokter Reza. Aku sama yang kenalin Dokter Reza. Apa kabar dong? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kalian? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita tes lagi hari ini ya. Iya. Baik. Ini udah yang keberapa? Ini udah yang ketiga ya, Dok ya? Ketiga kali. Selesai. Ini tekan 15 detik, hasilnya 5 menit dari sekarang ya. Thank you, Dok. Sama-sama. Oke, sambil nunggu hasil, dokternya kita tanya. Saya sih bisa pahami coba ya. Mamah dulu. Karena kita kan udah banyak kegiatan sosial kan kemarin kan. Ke beberapa tempat, kemudian ke pasar pula. Ya insya Allah niat baik. Insya Allah niat baik. Ayo keluar. Ini keluar gitu, udah gak kuat. Ketiga kali. Kita rutin kan? Rutin hampir 10 ya, hampir 10 hari ya. Mah, kalau dulu kan kalau sebelum covid kerjaannya kan istilahnya ada ke mallnya, ada arisannya. Kalau sekarang mama kemana? Pasar. Mama kemana? Pasar. Seminggu bisa 3-4 kali ke pasar. Pasar dulu, yang penting keluar dulu. Kemana aja, bismillah. Hiburan kita ya di situ ya. Untuk beli anak-anak segala makanan, bismillah. Ibu maaf ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya. Sayang. Ibu ditekan sekitar 15 detik ya, hasilnya sekitar 5 menit dari sekarang. Sudah selesai, Bu. Bismillah, amin, semoga bismillah negatif. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah negatif. Saya sih Bu lagi mau dipanggil lu. Sayang, dokter kita samperin di manakah dia berada. Dulu Pak kita. Aku udah. Kamu udah? Udah semua udah tadi mau udah dia. Ternyata dia udah. Hasilnya apa? Negatif pasti dong. Enging-enging kita lihat. Negatif. Tapi sih. Oke, dok, gimana dok? Hasilnya dok. Dok kan jangan sampai ketukar ditanya sama saya. Jangan sampai ketukar. Bu Tania dan Ibu Ana. Alhamdulillah negatif dua-duanya. Alhamdulillah. Thank you, Dok. Kita foto. Thank you, Dok.
Ayo foto sama dokter, foto yuk. Ini kenal-kenalan mana dok Reza nih? Pak Fadel. Gimana Pak Fadel, Pak Fadel. Ini udah koleksi yang ketiga. Selamat lupa, acara ketiga. Acara intinya, jadi buka puasa bersama tadi. Tes COVID, dan yang ketiga kulang tahun. Yuk kita kesana sekarang. Duduk pada. Kita akan nanyakan. Jadi ceritanya, tetap ya, tetap harus dadakan. Kalau nggak, nggak mungkin gitu. Mama lari beli kue buat papa, buat Fauzan. Mama gue ngurusin kue untuk Najwa. Iya, potong kuenya. Untuk siapa ya? Ini Abah Fadil sedang memotong kue. Oke, akan diberikan kepada siapa ya? Potongan pertama ini untuk siapa? Ibu Hana. Oh, untuk Ibu Hana. Iya, tepuk tangan. Masya Allah, insya Allah. Panjang umur, sehat, semuanya. Iya. Iya. Selamat ulang tahun. Iya, sekarang dibuka kepada untuk yang ulang tahun. Iya, tanggalnya sama. Fauzan, Fadel, Hafer. Najwa. Najwa. Binti Rais Fadel Muhammad. Iya. Siapa? Oh. Iya. Abis ini kita sering baca doa. Iya, baca doa ya. Baca doa. Oh, kasihan ya. Ya, muka di belakang. Iya, satu, dua, tiga. Masya Allah, insya Allah panjang umur, enteng jodoh. Tania juga belum. Tante Ama, adikku, adik-adik ipar. Iya, Tante Ama, panggil Tante Ama. Adik atau kakak? Tentang ya, ini dia. Ya, terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Ya. Jadi sekarang sudah selesai tiup lilinnya, potong kuenya. Sekarang mau buka kado. Yang pasti untuk Pak Fadel surprise, dia nggak tahu apa kadonya. Tapi untuk Najwa dari Naila, kado dari Pati Aira, dari Papa, dari saya kumpul kado-kadonya untuk si Najwa cucu ini si kecil. Masya Allah, si lucu. Kasih apa buat? Tunggu siapa? Kasih apa buat Najwa? Banyak. Jadi ini sengaja diberikan hadiah ini untuk Pak Fadil, Fauzan, supaya kalau datang ke sini bisa sekalian relaksasi.
Iya. Karena umurnya masih sehat. Aduh. Aku bisa. Jadi inilah kadonya. Karena papa tuh hobi banget mijit. Terus situasi kayak gini tidak boleh panggil tukang mijit kan, bahaya kan. Terus nggak boleh spa juga, nggak boleh sama sekali karena kondisinya kan lagi kayak begini. Jadi solusinya adalah kita beliin alat pijit di rumah. Jadi ini benar-benar kayak udah kayak alat pijit dari atas atau ya mah, karena papa hobi banget mijit. Kondisi mijit sekarang nggak boleh. Sama Fauzan juga hobi mijit sama. Sekarang nggak boleh kemana-mana. Sekarang coba tanya. Nggak boleh kemana-mana. Karena kopi. Karena apa perasaannya dikasih enak alat pijit? Enak ini extended. Ini paling top di dunia. Baru keluar. Lihat dia full. Ya. Emang lagi kepengen kan? Lagi kepengen kan? Karena papanya hobi banget mijit. No, hobi, ibu juga hobi. Hobi mijit ya. Biasa kita yang mijit ya kalau lebih senang kan. Ibu yang mijit. Sepertinya saya sudah lelah banget. Ibu mau kesitu dulu, mau duduk. Kita mau prepare untuk barbekyuan. Yuk kita lihat menu barbekyunya di sana yuk. Kakinya juga dipijit semua sebadan. Sampai kepala-kepala juga dipijit. Betah di rumah nih, Bang. Betah di rumah, betah sengaja di rumah. Emang ya. Dalam rangka COVID. Aduh. Jangan saya. Tapi kalau dibandingin sama pijitan ibu, lebih enak mana, Pak? Enak ibu, bertiduran. Masa dibilang gak enak? Ini dulu. Ini dulu baru saya. Saya menetralkan. Kayaknya dari saya, Tania, Naila, Nabila, apa yang kita mau ngasih ya? Ya udah. Akhirnya kayaknya ini aja cocok. Di umur-umur sekarang masa COVID bagusnya seperti ini. Sekarang kita mau mulai acara terakhir. Apa acara terakhirnya? Ini. Kita makan ribs. Banyak lapar nih mas. Aku ambil yang lain. Ini kasih tahu papa lu papa ke papa. Jualan barbeque, jualan. Ini tuh benar-benar langganan. Jadi buat kalian yang mau barbeque-an, kalian langsung pesan aja di at my barbeque. Itu benar-benar gila banget ya. Porsinya tuh benar-benar pas banget. Jadi ribs-nya itu udah ada bumbunya, udah ada berbagai yang tinggal dibakar. Kayak aku nih ya, aku tuh kadang suka nyimpan gitu di kulkas, di freezer. Lagi iseng pengen ya udah keluarin aja 2 biji, aku bumbuin, udah bumbunya dari dia terus bakar deh. Jadi anytime kita bisa makan. Ini yang tender, ini yang sirloin, tenderloinnya udah habis. Ini ribs-nya. Ini apa, Bu? Luar biasa. Ini udah yang keberapa kali kita order ya? Saya ini gak makan, tapi saya memberikan kepada yang tamu-tamu udah kenyang, karena enak luar biasa. Jadi ini ribs-nya, ini sirloin-nya. Udah gak bisa ngomong lagi deh, enak banget. Gimana? Lembut banget, Mbak? Udah, kalau di sini udah gak usah ditanya. Ini udah keberapa kalinya aku pesan. Gak pernah fail sih. Eh, ya Allah. Termasuk yang gila sama daging-dagingan. Mau habisin makan dulu. Habis ini mau ngobrol-ngobrol sama keluarga. Terus ya. Semuanya makasih udah ikutin kegiatan kita hari ini. Tadi kita dari awal buka puasa bersama ya Pak, buka puasa. Terus acara kedua rapid test. Rapid test itu paling penting. Rapid test. Hasilnya negatif semua alhamdulillah. Rapid gitu, Pak, ya? Ketiga. Iya. Seluruh rumah. Serumah. Jadi kita selalu tiap membantu, rutin membantu polisi semua tukang. Negatif. Alhamdulillah itu yang paling penting. Saudara ya. Semua yang datang saudara. Semuanya alhamdulillah negatif. Terus kecuali Bu Ana nih kali ya, kalau hamil. Kalau hamil maksudnya. Udah kaget dia. Enggak. Habis itu ulang tahunnya papa, ulang tahunnya Fauzan, dan terakhir penutupan tadi kita barbeque. Amin. Udah capek banget. Capek kenyang enggak?
Ini masih mau makan lagi nih Mbak Birkin nih, masih di mana? Enggak. Bapak tadi di kursi pijat gimana, Pak? Enak, senang sekali. Meskipun surprise tapi menyenangkan, karena kita butuh juga kalau pulang capek apa segala. Senang, Ibu Hana yang atur bersama Nadira, Naila, dan Nabila. Terima kasih buat yang datang, terima kasih yang ikut mengucapkan selamat di Zoom, dan terima kasih buat semua, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bye. Semoga semuanya, makasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.